it up Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ya, semua keadaannya pada sehat-sehat semua dan pada baik-baik aja ya. Oke, baiklah di live streaming kali ini kita akan kembali membahas seputar koleksi-koleksi dari mulai kebaya sampai batik. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung boleh banget nih Kak dicek-cek dulu keranjang kuningnya yang ada di pojok kiri bawah. Kayaknya boleh dicek-cek dulu di dikep kepoin dulu ya Kak ya. Jadi kalau ada yang penasaran, ya ada yang kepo boleh banget nih Kak minta spill sama aku untuk di beberapa etalase ya di antara 41 produk ini kita ada ada nih Kak. Kita udah ready untuk produk-produk terbarunya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung. Kakaknya boleh banget nih Kak minta spill sama aku ya. Nanti aku akan spill ke Kak satu per satu. Oke. Mungkin aku bisa mulai aja ya Kak ya. Mungkin aku bisa mulai aja dari yang lagi aku pakai sekarang. Ya aku boleh spillin dulu yang lagi aku pakai sekarang nih Kak ya sambil nunggu teman-teman komen. Aku bisa pilih dulu yang lagi aku pakai sekarang ya yang lagi aku pakai sekarang ini ada di etalase nomor 5 kak yang lagi aku pakai sekarang ada di etalase nomor 5 untuk kebaya lenita jadi yang lagi aku pakai ini di model kutu baru ya di model kutu baru dengan panjang standar ya jadi untuk yang lagi aku pakai ini di kebaya model kutu baru Lenita. Jadi aku udah pakai untuk salah satu warnanya yang ada di warna taro kak. Ya, yang lagi aku pakai ini ada di variasi warna taro. Ya, jadi aku udah paduin juga. Aku udah paduin juga untuk bawahannya ya di rock Please ketika di kode di kode kemoceng nilak. Jadi untuk kode kemoceng nila kakaknya bisa lihat yang lagi aku pakai ini <tuh. yang <tuh. Oke, yang lagi aku pakai ini uh, ada di kode kemoceng yang dilakukan untuk bawahannya. Ya, ada pertanyaan ya dari Kak Indah. Kayak di patung sage etalase berapa? Ya, uh, oke Kak, kita ke etalase nomor 2 dulu Kak ya buat Kakak Indah. Jadi yang di patung itu bukan di warna sage Kak. Yang lagi dipakai patung itu ada di warna lemon ya Kak. Jadi untuk warna lemon di sini kita pakai warna yang agak ke hijau-hijauan. Jadi uh, untuk yang lagi dipakai patung ada di etalase nomor 2 itu ada di kebaya gamis kenza mungkin aku akan lihatin ya kak untuk salah satu warna lainnya ya dan mungkin aku nggak bisa nih kak untuk lihatin dekatnya nih kak untuk warna lemon jadi yang di belakang bukan di warna sagi ya ada di warna hijau lemon buat kakak indah. ya jadi dia itu model dress atau model model gamis itu ada di gamis uh, atau di dress kenza nih kak ya jadi dia itu model gamis untuk panjang itu sekitar 137 cm jadi aku di tinggi 162 -an. ya kalau aku yang pakai itu sekitar uh, masih nutupin ya kak untuk di bagian kakinya ya kak ya jadi oh, untuk yang lagi aku pegang ini ada di salah satu warna lainnya yang nggak kalah cantik juga dari warna di belakang nih kak itu ada di warna blue denim ya di warna blue yang lumayan kalem nih kak jadi untuk bagian dadanya ini ada di bahan tutunya ya kak ya seperti ini kak untuk etalase ya seperti ini kak ya untuk etalase nomor 2 di kebaya gamis Kenza jadi yang lagi aku pegang ini ada di warna blue ya seperti ini udah ada pemanis payet dari bagian leher dan untuk detailnya ada di bagian dada nih kak ya cantik banget ya di bisa kalian lihat di sini kita pakai bling bling kak kita pakai bling bling dari payet bukan dari glitter ya kita pakai bling bling dari payet bukan dari glitter jadi ngasih kesan uh, kita ngasih nuansa mewah ya kebayanya. Untuk warna blue denim yang lagi aku pegang. Ya kak. Dan untuk model lengannya di sini kita pakai model trompet gitu kak. Jadi dia udah full karet juga di bagian lengan. Untuk tampilan depan dan tampilan belakang. Jadi untuk resletingnya ada di bagian belakang dan udah ada tambahan tali pinggang nih kak. Ya resletingnya ada di bagian belakang dan udah ada tali pinggang terus di belakangnya. Jadi bisa banget ya ngepas ke bodi kak nantinya. Ya kak cantik banget ya untuk etalase nomor 2 di gamis kenzanya. Kalau kakaknya mau, kalau cocok boleh banget nih kak di check out payment sekarang. Karena untuk etalase nomor 2 ini, ya bisa banget kak ya. Bisa banget dipakai buat acara-acara uh, disudaan, ya. Buat acara pestaan, buat seragaman pestaan bisa banget pastinya kak. Ya kalau kakaknya mau boleh banget kak indah. Kalau kakaknya mau boleh banget di check out payment sekarang ambil di etalase nomor 2 nya. Ya tenang aja, jadi untuk etalase nomor 2 di model-model gamis kita. Kalau kakak check out paymentnya sekarang ya di live streaming kita dan untuk hari ini kakak akan dapat free hijab nih kak dari kita. Jadi buruan ya kak. Jadi untuk etalase nomor 2 kita ada free hijab. Kita bagi-bagi hijab buat teman-teman yang check outnya uh, untuk etalase nomor 2 dan etalase nomor 3 untuk tipe gamis kita kak. Jadi kita juga free hijab untuk di etalase lain. Ya syaratnya itu kak beli one set nih kak. Ya atasan dan bawahan seperti itu. Ya kalau kakaknya mau boleh banget ya kak. Kalau kakaknya mau boleh banget ambil di etalase nomor 2 di Kebaya Gamis Kenza. Kalau mau di warna belakang, ambil di warna lemonnya ya, ambil di warna lemon. Untuk warna lemon dan warna blue di etalase nomor 2, buruan digercepin sekarang Kakak. Ya, buruan digercepin sekarang. Ambil di etalase <tuh> Ambil di etalase nomor 2 ya, seperti ya buat Kakak Indah. Kita lanjut lagi ya Kak ya, buat Kak Antika ada warna minnya etalase gamis Kenza ada ya Kak. Ya selain di warna uh, blue, kita juga punya nih Kak untuk warna min. Ya, kayaknya lagi cari warna hijau, hijau min yang uh, uh, di warna hijau, yang agak kebiru-biruan. Kita ada nih, Kak. Ya, kebetulan kita ada banget untuk warna min, ya, seperti ini ya, buat kakak uh, antika. Ya, untuk warna min di etalase nomor 2-nya. Sekali lagi, uh, mungkin aku boleh jelasin ya, untuk bahan kita ada di bahan kilo spangel, udah di mix dengan bahan tutu, di bagian dada, dan di bagian ujung lengannya nih, Kak. Ya, untuk detailnya ada di bagian leher, detail payetnya ada di bagian leher, dan di bagian dadanya, cantik banget. Ya, untuk panjangnya sekitar 137 cm. Jadi untuk dalamannya kita udah dilapisi lagi dengan bahan kaos kita. Ya. Untuk tampilan depan dan tampilan belakang resleting dan tali pinggangnya ada di bagian belakang. dan ya, untuk etalase nomor 2 bisa banget dipakai buat acara wisuda, buat seragaman pestaan ya, buat bridesmaid cantik banget pastinya nih Kak. Untuk etalase nomor 2 di warna Nah, bisa kelihatan ya. Di sini kita pakai bling-bling Kakak bukan dari glitter tapi dari payet-payetnya. Oke, okay. <tuh> gak ada di keranjang kakak, ada ya kak ya. Mungkin aku boleh bantu cek untuk etalase nomor 2, kita ada nih kak untuk warna minnya. Sebentar ya kak, aku boleh bantu cek untuk warna min. Iya betul ya kak ya, kita gak ada nih kak untuk warna minnya. Mungkin aku boleh uh, aku boleh chat uh, adminnya dulu ya kak ya. Nanti kita akan usahakan nih kak, aku masukin dulu. Kalau kakaknya mau boleh di komen lagi. Kalau kakaknya mau kita akan masukin kak ya kita akan masukin Bu kak Antika boleh dikomen lagi aja kalau Kakaknya mau untuk warna min kita akan masukin nih kak untuk variasi warna minnya ya emang ya kak kita nggak ada untuk di keranjang mungkin untuk uh, produknya kita belum uh, <coughs> belum diupdate ya kak <coughs> kalau Antika mau kakak uh, kita akan masukin nih kak sekarang ya kak boleh dikomen lagi aja kalau kak mau kita masukin ya, ya. ya. Oke Kak ya, jadi ke antika boleh dikomen lagi nih Kak kalau katanya mau kita akan masukin ya untuk warnamin di etalase nomor 2-nya Kakak. Makanya boleh bantu komen lagi kalau katanya mau Kakak kita akan masukin nih Kak untuk warnamin di etalase nomor 2-nya. Ya kita akan update sebentar ya kak buat kak Antika mungkin kalau kakaknya mau kita akan update sebentar <tuh> ya jadi yang lagi aku pegang ini ada di variasi warna min kalau kakaknya mau aku akan masukin kakak ya buat kak Antika keboleh boleh di komen lagi seperti ini untuk warna minnya di etalase nomor 2 jadi kita bagi-bagi hijab ya buat teman-teman kalau hakanya check out untuk etalase nomor 2 dan etalase nomor 3. Di semua etalase kita juga free hijab, ya kecuali di etalase nomor 1 nih kak. Jadi yang lagi aku pegang ini untuk warna min, kalau kakaknya mau, kalau cocok kurang di check out payment sekarang. Dan kalau kakaknya mau, nanti aku boleh masukin kakak Antika. Kalau mau, boleh aku masukin nanti. <tuh> ya, seperti ini untuk etalase nomor 2. Ya, seperti ini kak, untuk etalase nomor 2. Tunggu ya Kak, bingung mau share warna yang mana. Oke, kayak ya. karena untuk oh, mungkin akan bingung tuh warnanya pada cantik-cantik semua ya. Untuk warna mint ya kakak ya. Ini juga kalah cantik juga nih Kak, dari warna lainnya warnanya fresh juga ya. Untuk warna mint, ya warnanya cantik banget, warnanya enggak pasaran sama sekali ya Kak. Kita ada beberapa warna ya, seperti ada warna lemon yang lagi dipakai patung belakang ya. Ada warna marun, ada warna navy, ada warna taro, ada warna blue, dan kita juga punya nih Kak untuk warna batanya. Ya, jadi kalau kakaknya mau aku boleh masukin nih Kak kalau untuk min -nya. Ya. <tuh> ya. Nanti kalau kakaknya mau boleh konfirmasi aku lagi ya Kak ya. Kalau kakaknya mau Kak, uh, aku akan masukin nih Kak. Ya, aku udah konfirmasi juga ya untuk sama admin TikToknya untuk masukin untuk etalase nomor 2 di warna min. Oke, seperti itu ya Kak. <tuh> Oke. Okay. Ya, kita bisa lanjut lagi ya ke etalase selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang mau komen-komen lagi boleh banget kakak ya. Yang mau komen-komen lagi boleh banget kita masih punya banyak waktu nih kak untuk spell skillnya. Ya kita masih punya banyak waktu untuk spell skillnya ya. Buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung. Kakak boleh dicek-cek dulu keranjang kuningnya ya. Jadi kalau ada yang penasaran yang kepo sama produk-produk terbaru kita boleh banget nih kak minta spill ya. Nanti aku akan spillin ya kak satu per satu. Ya, sambil nunggu teman-teman komen ya. Sambil nunggu teman-temannya komen aku bisa mulai aja nih Kak atau bisa aku lanjut lagi ke etalase selanjutnya. Ya, aku boleh spin dulu yang lagi aku pakai ya Kak. Kita lanjut lagi spinin yang lagi aku pakai ini ada di etalase nomor 5 Kak. Nah, yang lagi aku pakai ini ada di etalase nomor 5 di uh, <coughs> di model kutu baru ya, di model kutu baru dengan panjang standar. Ya, di model kutu baru dengan panjang standar nih Kak ya jadi yang lagi aku pengen pakai ini kebetulan ada di salah satu warnanya ada di warna taro mungkin aku akan jelasin di salah satu warna lainnya untuk detailnya nih kak ya <tuh> ya selain warna perungguan di sini kita juga punya nih kak di warna pink ya di warna perungguannya kebetulan ada di warna dusty pink yang lagi aku pegang ya ada di warna dusty pinknya nih kak jadi itu model kutu baru dengan panjang standar untuk panjangnya itu sekitar 70 cm di bagian depan dan 60 sentian di bagian belakang. Jadi untuk bahannya di sini kita pakai bahan brokat, Pastinya udah full furing dengan bahan kaos. Ya, untuk resletingnya ada di bagian depan, kakak. Jadi untuk etalase nomor 5 ini modelnya juga buat busui ya, masih aman banget buat teman-teman yang busui. Ya. Jadi itu di bahan brokat dan untuk kerahnya di sini kita pakai model kerah rumbai ya, Kak. Jadi kerahnya itu ngerumbai gitu. Di uh, sedikit ada variasinya, ya, Kak. Jadi dia nggak terlalu polosan nih Kak untuk uh, di model kutu barunya ya bisa kelihatan dia lumayan simple non payet non glitter jadi cocok banget ya kakaknya lagi cari kebaya yang lumayan simple seperti ini ya kakak boleh ke etalase nomor 5 nih kak ya kakak boleh ke etalase nomor 5 yang lagi aku pegang jadi yang lagi aku pakai ini ada di warna taro dan yang lagi aku pegang ada di warna pinknya kak di warna dusty pink kalau kakaknya mau kalau cocok buruan di check out payment sekarang ambil di etalase nomor eh, 5 kakak ya jadi tenang aja kita ready nih kak sampai LD 125 Ya masih aman banget ya masih aman banget selagi kak 125 ke bawah Ya untuk etalase nomor 5 yang lagi aku pakai di warna taro dan yang lagi aku jembreng Ada di warna Destiny akan uh, mau kalau cocok buruan di check out payment sekarang ya Kak Buruan di check out payment sekarang Kakak Oke okay, kita lanjut lagi ke etalase selanjutnya Ya ada dari Ekadian rock rockplisket sama kemeja denim Kak Oke okay, untuk warna-warna denim Mungkin aku akan uh, buat rekomendasi nih Kak ya untuk uh,

Ya di sini kita, aku punya nih kak beberapa uh, kombinasi ya. Karena untuk warna denim yang menyeluruh kita nggak ada. Mungkin untuk atasan yang kakak paduin sama warna biru yang agak kalem di warna denim kita ada nih kak. Ya aku akan pilih di salah satu kodenya. <coughs> Oke okay, ya, aku akan pilih dulu untuk di kode Aurel Abu nih kak. Ya untuk kode aurel abu. Jadi walaupun dia di warna abu, mungkin kakak boleh lihat ya. Untuk motifnya ini ada sedikit-sedikit uh, uh, ke arah warna blue nih Kak. Jadi Kakak lagi cari warna blue blue denim, Kakak boleh ke kode aurel abu seperti ini. Ya, ini aku boleh lihatin dulu untuk mejanya. Ya, jadi mungkin aku boleh uh, lihat dulu ya Kak ada dia telah seberapa. Nah, ya, buat kalian mungkin aku boleh cek dulu ya untuk eh uh, ya untuk couple pasangan ini yang ada di kode aura abu. Jadi kalau kakak lagi cari ya untuk perpaduan untuk warna abu untuk atasannya ini bisa banget kan? untuk kode aurel abu kakak boleh ya ke etalase nomor mungkin aku boleh cek dulu untuk etalase nomor 27 Ya betul ya kak ya untuk kode Aurel Abu kakak boleh ke etalase nomor 27 kak Ya untuk kode Aurel Abu kakak boleh ke etalase nomor 27 ya kak Dian Jadi kakak rok sama kemeja denim kakak boleh ke kode Aurel Abu Ini bisa banget dipakai buat atasan atau uh, pasangan kebayanya di warna-warna blue, di warna abu atau silver masih bisa kakak kak. Aku boleh pin ya untuk etalase nomor 27 Di etalase nomor 27 ada kapal pasangan ya nah, aku uh, boleh spilin nih kak, dia aku udah pegang nih kak ya untuk rok tisketnya di kode Aurel abu dan seperti ini ya kak untuk kemejanya uh, walaupun dia di kode Aurel abu ya kak ya, kalau dilihat-lihat dia ada ada perpaduan juga untuk sedikit ada warna blue-blunya, Dipaduin dengan warna denim ini matching banget pastinya. Kau boleh lihat mungkin aku buat sebagai contoh ya kak ya, sebagai contoh di warna-warna denim, aku boleh liatin lah kak ya. Ini semisalnya aku lihatin uh, liatin dulu untuk etalase nomor 12 di warna denimnya ya seperti ini ya kak. Ya dipaduin sama kode Aurel Abu, kak boleh lihat. Tuh cantik banget ya kak, cantik banget ya kak jadinya. Ya masih matching banget untuk warna uh, per deniman ya. Kalau warnanya netral banget ya, warnanya netral banget lah kak. Dia udah ada juga untuk perpaduan warna lainnya, dia itu ada di warna hitam. Jadi warnanya cantik banget pastinya. Ya seperti ini ya kak untuk mejanya Bu kalian Aku udah pegang untuk rok uh, rock please, Kate, dan untuk mejanya, ya kak sama-sama di kode aurel abu. Jadi untuk meja, untuk mejanya kita ada size nih kak. Ya untuk mejanya kita ada size ya dari uh, M sampai double XL. Jadi kebetulan yang lagi aku pegang ada di size L nya, ya cantik banget ya kak untuk motif kode aurel abunya. Ya jadi kalau kak udah punya untuk warna denim untuk kebayanya kakak kak, boleh uh, ambil di kode aurel abu di uh, etalase yang udah aku pin Adian. Ya, jadi e, untuk bahannya di rock cat dengan e, kemeja ini kita ada di satu bahan kakak Ya, kita ada di satu bahan yaitu ada di bahan polyester foil. Jadi untuk mejanya kita ada size Kakak ya. Untuk mejanya kita ada size dari M sampai double XL punya maksimal LD di 120. Ya, dan untuk kemeja detailnya kita udah ada kerahnya juga Kak untuk mejanya. Dan dan dia udah ada untuk kancingnya Kak yang bisa dilepas-pasang ya untuk detail kancingnya udah ditutupin lagi dengan detail kain jadi kelihatannya dia nggak ada kancingnya kak padahal ada untuk di dalamnya kak seperti ini ya cantik banget ya kak untuk kode orang jadi untuk uh, meja dari size M sampai double XL punya maksimal LD di 120. Nah, untuk rock brisketnya kita uh, all size ya kak untuk rak brisketnya kita all size kita punya maksimal BB di 85 kilo ya jadi dia uh, full karet ya kak untuk bagian pinggangnya Jadi bisa melar sampai BB85 kilo. Lagi BB85 ke bawah Kakak masih bisa banget pakai Rock Fisket dari kita Ya untuk kode Aurel Abu Ya mungkin seperti ini jadinya kak Untuk warna-warna denim dipaduin sama Kode Aurel Abu ini cantik banget jadinya Ya cantik banget ya kak Akannya boleh ke etalase yang lagi aku pin Untuk etalase nomor 27 Ambil variasi kode Aurel abunya. Kalau ukuran M kak Ya untuk ukuran M kita ada ya kak. Jadi mungkin nggak ada di sampel. Mungkin aku uh, pilih dulu untuk size L-nya nih kak ya. Tenang aja kak ya. Untuk size M dan L-nya mungkin dia lebih kecil dari ini untuk polanya. Ya. Mungkin untuk size uh, M ya itu LD-nya agak uh, di LD terkecil ya kak. Kita ada di LD terkecil kak. Di untuk mejanya untuk size L itu ada di LD 106. LD-nya 106 dan untuk maksimal LD-nya ada di 120 untuk size double XL. Ya, seperti ini ya Kak untuk mejanya. Jadi sesuaikan lagi dengan BB atau LD-nya. Jadi kita patokannya di sini bukan di LD tapi di BB. Bisa kelihatan ya Kak untuk ukuran l aja dia udah gede nih Kak. mungkin kalau kelihatan agak kegedean kakak Kak boleh ambil size M. Kembali lagi ke LD nya masing-masing ya, ke LD atau ke BB-nya masing-masing. Ya kita uh, ready dari size M sampai double XL. Mungkin yang aku bisa tunjukin untuk L dulu ya kak. Ya untuk L dulu. Jadi ya, kak boleh sesuaikan lagi ya sama kakaknya. Jadi untuk roknya kita all size ya, kak. Ya untuk roknya kita all size. Ya selagi BB kak 85, kakak masih bisa banget pakai untuk rok kita, rok dari kita. Ya seperti itu ya buat kalian. Kalau kakaknya mau, kalau cocok buruan kakak di check out payment sekarang ya. Buruan di check out payment sekarang nih kak. Ya untuk kode aural abunya di rok plisket dan di kemejanya kakak. Ya, ya jadi buat teman-teman yang lainnya juga yang lagi cari uh, untuk kapalannya ya kapalan buat pasangannya buat suami buat istrinya buat acara-acara kondangan buat lamaran ya acara-acara pestanya bisa banget kakak ya, ya kita lengkap banget di sini ya kak kita lengkap banget ini untuk kapal pasangan kapal keluarga juga ada kapal full set juga ada nih kak jadi buat kak Dian kalau akannya mau buruan di check out payment sekarang ambil di etalase nomor 27 nya kak ya ambil di etalase nomor 27 nya sekali lagi ada di kode Aurel Abu. Ya. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya Kak ke etalase selanjutnya. Kita lanjut lagi aja nih Kak ke etalase selanjutnya. Kalau mau pilih kemeja aja di mana Kak? Kalau Kak mau pilih kemejanya aja, mungkin Kak boleh ke etalase ke kapel kapal keluarga nih Kak. Atau kemeja di kapal di ayah dan anak mungkin aku boleh bantu cek ya kak aku boleh cek dulu untuk dia talas nomor 40 ya betul ya kak ya di situ ada dua pilihan Ya kakak boleh ke etalase nomor 40 kakak, kalau kakak mau ke mejanya aja, kakak boleh ke etalase nomor 40. Di etalase nomor 40 di situ kita ada kapal batik ayah dan anak, ya di situ kak pilih variasi untuk meja panjangnya aja. Ya, ambil di kode Aurel abu. Di situ ada untuk kode Aurel abu ya, Kak. Jadi Kakak pilih untuk meja batik panjang aja. Jadi Kakak nggak perlu untuk pilih batik anak aja. Ambil variasi kemeja batik panjang ya, seperti itu ya Bu Kadian. Ya, ambil di atas nomor 40 kalau Kakaknya mau untuk kemejanya aja. Oke, iya Kak. Oke ya Kak, kita tunggu Kakaknya check out. Mungkin Kakaknya kalau udah check out Kakak boleh konfirmasi lagi, lagi nih Kak aku ya. Kakak boleh ke Kak, konfirmasi lagi Kak aku kalau Kakaknya sudah check out dan payment. Seperti itu ya, Bu Raka Dian. Kalau kakaknya mau, kalau cocok, buruan kakak di check out payment sekarang. Dan kalau kakak mau ikut pengiriman hari ini, kakak boleh check out dan paymentnya sekarang, nih kak. Sebelum jam 2, jam 2 siang nanti. Kalau kakak check outnya di, di bawah jam 2 nanti, ya kakak akan ikut pengiriman besok, nih kak. Jadi kalau kakak mau ikut pengiriman hari ini, buruan di check out payment sekarang, kakak Dian. Ya, buruan di check out payment sekarang. Oke. Okay. Oke, lanjut dia buat Kak Irda, baju saya warna rose gold, baju cowoknya ada, ada ya Kak ya. Jadi kalau Kakak mau sama kemejanya sekaligus aja nih Kak. Kakak boleh ambil di etalase nomor 40. Ya Kakak boleh ke kode laras pink nih Kak. Baju Kakak di warna rose gold, Kakak boleh ke kode laras pink. Kakak boleh cek dulu untuk etalase nomor 40. Ya, betul ya Kak ya, ambil di kode laras pink Kakak. Baju Kakak di uh, di warna rose gold cocok banget dia ya, dipaduin sama kode laras pink. Ya mungkin aku akan contohin dulu ya. Aku akan contohin dulu kakak untuk kode laras pinknya. Ya seperti ini. Sebagai contoh, aku contohin dulu di tangan pendek ya kak. Ya kita juga ada untuk tangan pendek dan tangan panjangnya kakak. Ya seperti ini ya kak. Jadi aku udah pegang ya untuk tangan uh, panjang. Untuk uh, kode uh, di kode laras pink. Seperti ini ya, untuk kode laras pink buat kakak, buat kak Iirda. Jadi kakak -kak udah punya untuk warna-warna rose gold dipaduin sama laras ini cantik banget. Ya sebagai contoh mungkin aku boleh liatin ya untuk warna rose gold. Ya dipaduin sama laras pink seperti ini jadinya kak. Cantik banget ya kak. Bisa kelihatan ya kak. Bisa kelihatan kakak untuk kode laras pink. Aku udah contohin dulu untuk di warna rose gold untuk bayanya. Ya kurang lebih seperti ini kakak Irda. Jadi kakak ya, boleh ke etalase nomor 40 yang lagi aku pin kak ya. Ya bahannya deh ya. Untuk bahannya kakak. Untuk bahannya di sini kita ada di bahan polyester foil kakak. Ya buat Kak Irda, untuk bahannya di sini kita ada di bahan polyester foil. Jadi bahannya itu flowy ya kak. Bahannya itu nggak kaku sama sekali. Ya bahannya nggak kaku dan nggak kasar sama sekali ya kak. Ya dan untuk untuk etalase nomor 40 untuk kemejanya non furing ya kak. Walaupun dia non furing tapi dia nggak akan rawang sama sekali kak. Ya nggak rawang ya untuk bahannya. kayak lagi ada di bahan polyester foil ya buat kak Irda. Ada di bahan polyester foil. Ya kak boleh ke kode larasting. Ya, ambil di kode laras pink di etalase yang lagi aku pin, Kak. Di etalase nomor 40, ya. Ini aku, uh, ya, aku, ajarin ini atau aku spill ini di tangan pendek dulu, Kak. Jadi kita udah punya dua tipe meja, ada tangan pendek dan tangan panjang. Di etalase nomor 40 itu ada Ada tangan panjang, ya, Kak. Kak boleh ke etalase nomor 40 untuk kode laras pinknya. Sekali lagi ada di bahan, sekali lagi ada di bahan polyester foil, Kak, untuk mejanya. Jadi itu ada kerah juga ya dia udah ada juga untuk uh, kancingnya yang bisa dilepas pasang kak ya jadi untuk kancingnya itu udah ditutupi lagi dengan detail kain jadi kelihatannya nggak pakai kancing ya kak ya padahal uh, dia udah ada nih kak di dalamnya ya dia udah ada saku juga nih kak ya dia udah ada saku juga tangan panjang kan iya betul kakak ya sesuai dengan yang digambar kakak untuk uh, laras pinknya untuk di kode laras pink. jadi untuk kapal ayah dan anak ini untuk uh, kemejanya tangan panjang ya kak ini aku spilin dulu di etalase lain kak untuk uh, kode laras pink nya Ya, tangan panjang kakak ya. Jadi kakak pilih ya variasinya untuk kemeja batik panjang. Ya, jangan lupa kakak pilih variasinya kemeja batik panjang. dia akan dapat untuk kemejanya aja. Ya, seperti itu ya buat kakak Irda, buat kak Irda, kalau kakaknya mau buruan kakak. Kalau kakaknya mau buruan ambil di kode laras pink ya. Buruan digercepin aja, ambil di talas nomor 40 di kode laras pink. Ya untuk tangannya tangan panjang ya kak Tenang aja kaknya. Untuk tangannya tangan panjang Ini sebagai contoh aja dulu ya kak Sebagai contohnya aja Ya untuk aku lihatin ya untuk kode larasti Ya seperti itu ya Bu kak Irda Kalau akannya mau Kalau akannya suka Buruan di check out payment sekarang kakak ya Buruan di check out payment sekarang Untuk kode larasti Oke ya seperti itu Oke, Kita lanjut lagi nih kak ya kayak langsung selanjutnya kita lanjut lagi aja kakak ke etalase selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang masih mau komen-komen lagi boleh banget kakak ya. Yang belum kesempatan tuh komen-komen boleh banget. Nanti aku akan jawab nih kak satu per satu. Oke? Dan buat teman-teman yang masih ragu boleh banget ya di komen balik aja. Ya boleh banget kakak di komen balik aja kak. Karena kita masih punya waktu ya sekitar 20 menitan lagi nih kak untuk spalspilnya. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut lagi aja nih, Kak, ya. Sambil nunggu teman-teman komen, aku bisa lanjut lagi ke etalase selanjutnya. <tuh> ya, aku boleh spilin ya untuk etalase nomor 13 yang aku jembrengin tadi, Kakak. Ya. Bukannya mungkin akan mau untuk lihat ya, bukannya mau lihat untuk etalase nomor 13 boleh banget loh kak. Yang lagi aku jembrengin tadi ada di etalase nomor 13 di warna rose gold. Ya, aku akan spilin lagi untuk warna lainnya untuk kebaya lesti. Nah ya, seperti ini ya kak untuk kebaya lesti di atas nomor 13 aku udah pegang nih kak untuk salah satu warnanya. Ya jadi untuk atas nomor 13 di sini kita punya untuk kebaya lesti dengan model penguin ya kak. Modelnya itu model penguin kakak. Jadi untuk panjangnya itu sekitar 70 cm di bagian depan dan 100 cm di bagian belakang. Jadi untuk modelnya atau panjangnya itu agak lumayan panjang ya di bagian belakang dari daripada di bagian depannya nih kak. Ya, jadi yang lagi aku pegang ini ada di salah satu warnanya, di salah satu warna yang kalem nih, Kak, ada di warna merah hati. Ya, warnanya cantik banget ya, Kak, warnanya kalem banget pastinya untuk warna merah hatinya, ya. Untuk uh, bahan di sini kita pakai bahan tilo spider, pastinya kita udah full furing dengan bahan kaos. Ya, udah ada pemanis payah pay dari bagian uh, leher dan di bagian pinggangnya nih, Kak. Ya, jadi kita lihat ya, untuk warna-warna yang lumayan kalem, untuk bling-blingnya kita lebih kelihatan banget. Jadi ya, di sini kita pakai bling bling ya bukan dari glitter tapi dari payetnya nih kak ya cantik banget ya kak untuk etalase nomor e, 13 sekali lagi yang lagi aku pegang ini ada di warna merah hatinya ya jadi bisa lihat e, untuk warna merah hati di sini agak mirip mirip ya kak ke warna bergendi ya dia ada sedikit e, warna warna ungunya nih kak ya kakak boleh ke etalase nomor 13 yang lagi aku pegang sekarang jadi itu tampilan depan dan tampilan belakang ya udah ada uh, resleting udah ada resleting dan tali pinggangnya nih kak bisa banget ya ngepas ke body kakak nantinya ya seperti ini untuk warna merah hati di etalase nomor 13 nya cantik banget ya kak bisa banget dia dipakai buat acara wisuda buat lamaran buat kondangan seragaman pesan cantik banget pastinya kak kakak boleh ke etalase nomor 13 yang lagi aku jembreng kakak ya kalau kalau cocok buruan di check out sekarang ya seperti itu ya Oke ada pertanyaan dari Kak Irda Anak cewek ada umur 10 tahun dek Jadi untuk anak e, cewek ya Untuk anak cewek saat ini kita belum ada nih Kak ya. Untuk anak perempuan saat ini kita belum ada Untuk e, anak ya Untuk batik anak atau di kebaya anak Untuk e, buat e, anak perempuan saat ini kita belum ada Kak Ya seperti itu ya buat Kak Irda Jadi saat ini adanya untuk e, anak cowok ya Buat anak laki-laki aja sekarang ya, Untuk anak cewek untuk umur 10 tahun kita belum ada ya Kak Seperti itu Oke, lanjut lagi ya. Buat Kakak Ruby, silvernya ada, Kak. Yang lagi aku uh, jembrengin tadi untuk etalase nomor 13 kita ada ya Kak untuk silvernya. Ya. Buat Kakak Ruby, seperti ini ya Kak untuk silvernya di etalase nomor 13. Jadi yang lagi aku pegang tadi ada di warna merah hati ya, Kak. Ada di warna merah hati, Kak. Ya, jadi seperti ini Kak untuk warna abu silvernya ya. nggak kalah cantik juga ya Kak dari warna yang aku jembreng tadi. Untuk warna silvernya cantik banget. Ya, cantik banget Kak. Jadi untuk modelnya itu model penguin. Ya, modelnya itu model penguin kakak. Jadi untuk panjang depan belakang itu berbeda sekitar 70 depan dan 100 sentian di bagian belakang. Ya. Untuk bahan di sini kita pakai bahan Tila spider kakak ya. Cantik banget ya untuk bahan tile spidernya. Pastinya kita pakai bahan yang berkualitas premium nih kak. Ya. Udah ada pemain sayanya di bagian leher dan di bagian pinggangnya. Pastinya kita udah full furing juga ya kak di bagian dalamnya. Jadi kita sudah tambahin lagi untuk bahan untuk dalamnya itu ada di bahan kaos. Ya, ada di bahan kaos. Kak. Jadi kalau Kak pakai dia kaos nomor 13 untuk kebaya lutfinya, kebaya lesinya kan nggak akan uh, gerah lagi dan gatel lagi nih Kak. Karena udah dilapis lagi untuk bahan kaos di dalamnya Kak ya. Oh, seperti ini. Jadi untuk tampilan depan dan tampilan belakang. Jadi resletingnya ada di bagian belakang Kakak dan udah ada tambahan tali pinggang. Ya, untuk etalase nomor 13 ini bisa banget Kakak dipakai di segala acara. Eh ya, bisa banget dipakai di segala acara buat acara lamaran, buat wisudaan, seragaman pestaan ya. Bridesmaid atau pagar ayu bisa banget pastinya. Ya, dan bisa kalian lihat ya untuk modelnya atau dari bahannya itu cantik banget. Jadi masih aman banget dan masih bisa banget ya dipakai di segala acara Kak. Jadi buat Kak Ruby kalau akannya mau boleh banget nih Kak. Kalau akannya mau boleh banget ambil di etalase nomor 13-nya. Ya. Roknya yang abu mana Kak? Ya, untuk uh, kalau kamu sama roknya sekaligus, roknya menyesuaikan sama yang lagi dipakai modelnya, Kak. ya, roknya menyesuaikan sama yang dipakai modelnya. Di untuk yang lagi dipakai model untuk warna abu, ini aku boleh cek, ya, Kak. Jadi untuk warna silver yang dipakai model itu ada di, kepa, di uh, kode, ini aku boleh, ini aku boleh jembrangin ya, Kak, untuk kode kelapa silvernya. ya jadi yang dipakai model itu ada di kode kelapa ya kak ya jadi untuk yang lagi dipakai model untuk etalase nomor 13 ada di kode kelapa silver ya seperti ini kak untuk kode kelapa silvernya ya jadi untuk yang dipakai model itu ada di rock plisket di kode kelapa silver dipaduin sama warna abunya seperti ini ini kak ya cantik banget ya warnanya jadi matching banget jadi untuk di rock plisketnya kita ada di bahan polyester foil ya kak kita ada di bahan polyester foil. Jadi untuk roknya kita all size, akan nggak perlu lagi pilih size-nya. Ya, kita all size nih, Kak. Kita punya maksimal BB di 85. Karena untuk rok nya dia uh, bisa melar ya, Kak. Bisa melar. Ya, karena dia udah ada uh, atau udah full karet di bagian pinggangnya. Jadi bisa melar sampai BB 85 kilo, Kak. Ya, Bu Raka Ruby, kalau kakaknya mau boleh banget ya. Ambil di atalasan nomor 13. Dan untuk bawahannya, Kak akan dapat di rok pisket di kode kelapa silver ya sama-sama di warna silver ya kak sama-sama di warna silver warnanya jadi matching banget ya kalau kakaknya mau buran kakak ambil di warna silver ambil di variasi warna silver dan untuk bawahannya pilih variasi plisket aja jadi kakak kakak perlu pilih warna lagi untuk bawahannya ya kakak akan dapat untuk bawahannya sesuai yang dipakai modelnya seperti itu ya buat Ruby jadi kalau kakaknya jadi kalau kakaknya check out payment sekarang ya kalau kak check out payment sekarang dan satu set kakak akan dapat free hijab dari kita ya kakak akan dapat free hijab dari kita kita bagi-bagi hijab nih ya buat teman-teman semua kalau kakaknya check outnya satu set nih kak ya kalau kakaknya mau dapat hijab juga kakak boleh check out paymentnya sekarang jadi untuk uh, free hijabnya kita random ya kak untuk warnanya kita random kita bisa nggak bisa mastiin kalau warnanya senada ya seperti itu ya buat kakak Ruby kalau kakaknya mau sekali lagi boleh banget ambil di etalase nomor 13 nya kak ya boleh banget ambil di etalase nomor 13 di kode kelapa silver ya ada untuk warna silver di kebaya lestinya oke seperti itu ya buat kakak ruby buruan di check out payment sekarang ambil di etalase nomor 13 nya oke kita lanjut lagi nih kak buat, buat kakak sein spill yang di patung hijau boleh kakak ya kakak mau lihat yang lagi dipakai patung hijau boleh banget itu ada di etalase nomor 2 kakak di etalase nomor 2 mungkin mohon maaf aku nggak bisa deketin ya kak karena untuk yang lagi dia pakai patung itu untuk sampel atau di display kita adanya e, di satu warna aja yaitu ada di warna yang lagi dipakai patung mungkin aku boleh spillin di warna lainnya kak ya untuk etalase nomor 2 etalase nomor 2 sini kita punya untuk kebaya gamis Kenza ini akan spillin di salah satu warna lainnya ya di warna mokanya nih kak aku udah ada juga untuk etalase nomor 2 di warna moka ya di salah satu warna lainnya jadi yang di hijau di belakang itu ada di variasi warna lemon ya kak. Yang dipakai patung belakang itu ada di variasi warna lemon di etalase nomor 2. Jadi di sini kita ada untuk gamis ya, di model gamis. Untuk bahan di sini kita pakai bahan tilas penjel udah dimix dengan bahan tutu nih kak. Ya, jadi untuk bahan tutunya ada di bagian dada dan di bagian ujung lengannya. Jadi untuk lengannya kak boleh lihat ya, dia bervariasi juga nih kak. Untuk lengannya itu modelnya model trompet gitu ya kak, jadi udah full karet di bagian lengannya. Ya udah ada pemanis paya dari bagian leher kakak Dan untuk detailnya ada di bagian dadanya seperti ini Untuk panjangnya itu sekitar 137 cm Ya kalau aku pakai itu sekitar masih di uh, nutupin ya kak Kalau aku yang pakai masih nutupin di bagian kaki Aku di tinggi sekitar 162 kakak Yang lagi aku pegang ini ada di warna mokanya Ya gak kalah cantik juga ya dari warna hijau di belakang Jadi kalau kakak mau, mau di warna hijau yang di belakang Kakak boleh ambil variasi di uh, warna lemon Ya, yang hijau di belakang itu ada di variasi warna lemonnya untuk tampilan depan dan tampilan belakang. Jadi untuk resletingnya ada di bagian belakang ya kak. Resletingnya ada di bagian belakang dan udah ada tambahan tali pinggang kak. Udah ada tambahan tali pinggang yang bisa dilepas pasang. Jadi bisa banget ya ngepas ke body kakak nantinya. Ini bisa banget ya, kak buat acara-acara pesta ini cantik banget ya kak. Ya buat seragaman pestaan ya kakak boleh banget diambil di atas nomor 2 untuk kebaya model dress atau model gamisnya. Ya, sekali lagi yang lagi dipakai patung itu ada di variasi warna lemon ya, di warna hijau lemon. Dan yang lagi aku pegang di warna mocha. Uh, kalau mau kalau cocok buruan di check out payment sekarang, kakak. Ya, kalau kakaknya mau buruan di check out payment sekarang, ambil di etalase nomor 2 nya Oke, seperti itu ya buat Kakak Sen. <tuh> lanjut ya buat kakak Yiyi kak warna sage yang dipatung atau seberapa ya sekaligus ya buat kakak tadi dan buat kakak Yiyi udah aku pin kakak untuk etalase nomor 2 ya untuk etalase nomor 2 yang lagi aku spill tadi ada di warna moka ya kak jadi itu ada di gamis Kenza ya kakak boleh pilih nih kak untuk warnanya ya jadi yang untuk orang di belakang itu yang hijau di belakang itu bukan di warna sage ya kak ya itu bukan di warna sage, ada di warna lemon kakak ya ada di warna lemon kalau kakaknya mau ambil di variasi warna lemonnya Ya buat kakak Iyi kalau kakaknya mau kalau kakaknya suka buruan di check out sekarang ambil dia etalaso nomor 2 nya. Oke. Okay. Ya jadi buat ke DRS spell rock lilit couple ke meja kak. Boleh ya kak kita ke couple uh, pasangan nih kak. Ya kakaknya mau ke meja panjang dengan uh, rock lilit boleh banget. Kita aku boleh pin ya kak. Disitu untuk uh, pasangannya kalau pasangan dengan rock lilit. Ya, kita ada dari etalase nomor 28 ya sampai etalase nomor 32 itu, Kak. Ya, dari etalase nomor 30, 28, 28 sampai 32 itu kapal pliskat semua tuh, Kak, ya. Jadi udah ada untuk beberapa kode. Dan untuk khusus di etalase nomor 28 untuk mejanya kita sudah dilengkapi furing ya, Kak. Kita sudah dilengkapi furing. Jadi ada dari etalase nomor 28 sampai etalase nomor 32. Jadi untuk etalase nomor 28 yaitu untuk mejanya kita udah full furing ya. Dan untuk etalase lain kemejanya belum full, uh, belum ada furingnya kak. Ya seperti itu ya buat kak uh, Bu DRS. Jadi akannya boleh pilih kak dari etalase nomor 28 sampai etalase nomor 32. Dan khusus di etalase nomor 28 kemejanya kita sudah dilengkapi dengan furing kakak ya. Kemejanya kita sudah dilengkapi dengan furing Mungkin aku akan milikin, ya untuk salah satu kode yang ada di kode AS tuh kak. Ya, untuk etalase nomor 28. Ya mungkin aku boleh pilih untuk salah satunya. Untuk salah satu kodenya yang ada di etalase nomor 28. Jadi untuk etalase nomor 28 kita udah pisahin ya. Kita udah pisahin nih kak untuk mejanya kita sudah dilengkapi puring. Jadi seperti ini ya kak, seperti ini ya kak untuk mejanya. Aku udah pegang untuk salah satu kodenya yang ada di etalase nomor 28 ada di kode AS kakak DRS ya. Kakak DRS aku udah pegang untuk etalase nomor 28 di kode AS coklat. Ya di sini ada dua kode ya kak ya. Ada dua kode, ada AS Navy. <tuh> Oke ada AS Navy dan ada AS coklat. Ya ada AS Navy dan ada AS coklat. Jadi mungkin untuk kebayanya atau kakak udah punya untuk atasannya di warna, -warna navy atau di warna coklat, kakak masih bisa banget ya kak. Ya, ini aku pegang untuk kode AS coklatnya di kemeja panjang dan udah aku pegang juga untuk rok lilitnya. Ya, jadi untuk rok lilit dan kemejanya kita ada di satu bahan kakak. Ya, kita ada di satu bahan, ada di bahan polyester foil. Ya, untuk kemejanya kita sudah dilengkapi furing juga untuk dalamnya. Itu ada di bahan yang sama juga kak ya, ada di bahan polyester foil juga. Ya jadi untuk furingnya ya itu ada di warna hitam ya kak. Jadi dia akan rawang sama sekali karena sudah dilapisi dengan furing lagi. Ya untuk mejanya kita sudah berkerah juga kak. Dan udah ada uh, kancing ya dari bagian dada sampai bawahnya nih kak. Ya jadi untuk uh, kancingnya itu udah dilapisi kain lagi ya kak. Jadi nutupin untuk bagian kancingnya cantik banget. Ya nggak lupa juga udah ada tambahan saku ya di bagian depannya kak. Untuk meja kita ada size kakak dari size M sampai double XL. Ya, kita punya maksimal LD di 120. Dan untuk rok lilitnya seperti ini, Kak. Ya, dia udah ada uh, di ini ditokain aja ya, Kak ya, dan udah ada tambahan talinya. Jadi bisa banget ya, kakak Makanya mudah lagi untuk uh, ngikatnya karena dia udah udah ada tambahan tali. Ya. Jadi uh, untuk kemeja dan lilitnya kita ada di satu bahan, yaitu ada di bahan polyester foil Untuk rok lilit kita all size ya, Kak ya. Kita satu ukuran. Ya, kita punya maksimal BB di BB 90-an lagi WBK 90 ke bawah akan masih bisa banget pakai untuk etalase nomor 28 kita kak ya untuk kode AS ini ada kapal pasangan dengan rok lilit kalau kakaknya mau kalau saya buruan di check out payment sekarang kakak ya buruan di check out payment sekarang ya untuk rok lilitnya dan untuk kemejanya di kode AS ya ada di etalase nomor 28 nya ya buruan digarcepin aja kakak buruan digarcepin aja ambil di etalase nomor 28 ya kakak ya Oke, kita lanjut lagi nih, Kak, ya. <laughs> Oke. Ada dari akarubi Kak, aku udah CO, telah 13 one set, jangan lupa hijabnya ya, Kak. Oke ya, terima kasih banyak buat akarubi Ya, kakaknya uh, uh, pas banget nih ya, co nya sebelum jam 2. Jadi, Kakak akan, uh, akan ikut pengiriman hari ini ya, Kak. Ya, untuk pesanan Kakak akan ikut pengiriman hari ini. Jadi, tenang aja ya, Kak ya. Jadi, Kakak udah one set untuk co nya Kakak udah one set, kakak akan dapat free hijab nantinya dari kita. Ya, terima kasih banyak ya buat kakak Ruby. Ditunggu barangnya sampai dan semoga kakaknya suka. Dan setelah barang kakak sampai, kakak boleh review langsung nih kak ya. Kakak boleh review langsung. Ya, dan jangan lupa dikasih bintang limanya nih kak. Ya, makasih sekali lagi buat kakak Ruby. Kakaknya sudah check out dan payment sekarang. Ditunggu barangnya sampai dan semoga kakaknya suka. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut lagi nih kak ya, filmnya buat kakak Ija. Til hijau di belakang. Ya boleh kak. Dan oke boleh kak DRS tinggi badan 150 kepanjangan enggak? Ya untuk tinggi badan 150 enggak kak ya. Dia enggak kepanjangan sama sekali. Dia enggak kepanjangan sama sekali ya kak. Untuk panjangnya masih standar ya buat kak DRS. Panjangnya kita masih standar. Tinggi badan 160 ya. Tinggi badan 150 masih aman banget kak. Ya kita lanjut lagi nih kak kayak talas nomor 2 ya yang hijau di belakang itu ada di warna lemon di etalase nomor dua kakak ya kalau kakaknya mau hijau di belakang ambil di etalase nomor dua untuk warna lemonnya mungkin kakak akan spilin di warna lain ya mohon maaf kakaknya aku nggak bisa deketin untuk warna uh, warna lemonnya karena lagi dipakai patung kakak Ya, seperti ini Kak. Ya, untuk etalase nomor 2, aku udah pegang untuk warna lainnya. Ada di warna bata nih, Kak. Ya, aku udah pegang untuk salah satu warna lainnya ada di warna bata untuk etalase nomor 2. Jadi yang lagi dipakai patung belakang itu ada di warna lemon ya, Kak. Di warna hijau lemon. Ya, aku udah pegang untuk warna batanya. Gak kalah cakep juga ya, kan untuk warna batanya untuk etalase nomor 2-nya. Uh, Jadi dia modelnya itu model gamis ya. Untuk bahan di sini kita pakai bahan tilas penjel udah dimix dengan bahan tutu. Dan bahan tutunya ada di bagian dada. Ya, dan udah ada sedikit tambahan bahan tutunya di bagian ujung lengan. Ya, bisa kalian untuk lengannya ya kita di sini pakai lengan trompet gitu kak model lengan trompet ya jadi udah bervariasi juga dia bukan lengan yang lurus aja ya dia udah bervariasi juga nih kak jadi uh, di model trompet ini ya kak untuk bagian lengannya Dan untuk warna bata dia ya, telah nomor dua jadi untuk panjangnya itu sekitar 137 cm kak untuk panjangnya itu sekitar 137 cm udah ada pemanis paya di bagian leher dan di bagian dadanya nih kak untuk digital ya. Oke, cantik banget ya. Dan bisa kalian lihat untuk etalase nomor 2, Ya bisa kalian untuk etalase nomor 2 di sini kita pakai bling bling kak ya. Kita pakai bling bling dari payet ya bukan dari glitter. Jadi dia nggak akan uh, rontok ya kak sama sekali. Karena untuk bayar pipet kita jahit langsung ya kak, bukan ditempel. Ya kalau kakaknya mau, ya kalau kakaknya mau boleh ambil di etalase nomor 2 nya nih kak. Kak boleh ke etalase nomor 2 yang lagi aku pegang sekali lagi ada di warna bata. Ya di warna bata atau di warna terakota nih kak ya terakota di warna batanya kalau kakak mau hijau yang di belakang kakak boleh ambil di etalase nomor 2 untuk variasi warna lemonnya ya seperti itu ya buat kak Ija kalau kaknya mau kalau cocok buruan di check out payment sekarang nih kak ya jadi kalau kak mau ikut pengiriman hari ini kakak boleh check out paymentnya sekarang kakak ya kalau kakak ikut mau ikut pengiriman hari ini buruan check out paymentnya sekarang dan tenang aja untuk etalase nomor 2 kalau kaknya check out hari ini ya kalau Kak -nya hari ini ya Kak akan dapat free hijab nih Kak dari kita. Jadi kita bagi-bagi hijab buat teman-teman. Kalau Kak cek out di atas nomor 2. Ya untuk hijab yang kita kasih itu uh, random ya Kak. Itu hijabnya random. Kita nggak bisa masin juga untuk menyesuaikan untuk warnanya. Ya untuk warnanya kita kirimkan random. Ya, jadi kalau kak mau hijabnya juga. Kalau Kak mau gratis hijabnya juga Kak boleh cek out paymentnya sekarang nih Kak ya. Cek outnya, cek out, -out paymentnya sekarang ambil di atas nomor 2. Kalau Kak mau di warna hijau belakang, kakak boleh ambil di variasi warna lemonnya. Ya, untuk warna terakota yang lagi aku pegang dan untuk warna lemon yang lagi dipakai patung. Ya, bisa banget ya kak dipakai di segala acara buat wisuda, buat seragaman pesan bisa banget pastinya. Buat kakak Ija, kalau kakaknya mau bulan di check out payment sekarang kakak ya. Oke, seperti itu. Jadi buat teman-teman kalau nggak ada pertanyaan lagi aku bisa end live ya kak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi aku bisa end live. Ya, jadi buat teman-teman yang belum check out, buruan di check out payment sekarang nih kak ya. Sebelum aku end nih kak. Ya Karena untuk promonya masih berjalan pas aku live aja. Kalau aku udah end nanti ya harganya akan kembali normal nih kak. Jadi buruan kakak yang belum check out, buruan di check out payment sekarang ya. Karena sebentar lagi aku uh, akan end live ya kak. Oke. Okay. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, aku bisa end ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, aku bisa end. Ya tenang aja kak yang belum kesempatan untuk komen-komen Kakak boleh join lagi nih kak di sesi terakhir kita nanti di jam 3 sore Ya kita break dulu sejam kakak Ya kita break dulu sejam kakak boleh join lagi di jam 3 sore nanti ya kak Oke untuk sesi kali ini mungkin aku bisa pamit Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah follow, yang udah tetap layar, yang udah komen-komen, dan udah yang nge-share ya. Terima kasih banyak, dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah check out dan payment sekarang. Ditunggu barangnya sampai, dan semoga kakaknya suka. Ya, untuk sesi kali ini aku bisa pamit, kakak. Kita akan lanjut lagi di jam 3 sore nanti. Ya, jangan lupa join. Aku bisa pamit, kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.